Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi dengan Dapur Bari. Pada video kali ini saya ingin memasak tumis sotong dengan paprika. Di sini ada sotong yang sudah saya bersihkan dan sudah saya potong-potong. Dan di sini ada paprika merah dengan paprika hijau, ada batang seledri dan ada daun bawang, ada bawang bombay, jahe dan cincangan bawang putih 3 siung ya. Alupi terlebih dahulu sotong di air yang mendidih. Kemudian kita aduk-aduk. Dan kita angkat dan tiriskan, tidak perlu lama-lama ya. Cukup dialupi di air yang mendidih, langsung kita angkat. Panaskan minyak sayur. Kita goreng jahe dan bawang putih sekalian kita masukkan. Goreng jahe dan bawang putih sampai baunya harum. Dan masukkan bawang bombay. Saya memakai separuh bawang bombay. Kita goreng bawang bombay sampai layu. Dan masukkan juga paprika hijau. Paprika merah sekalian kita masukkan, kita tumis sampai layu juga. Batang seledri kita masukkan, dan daun bawang yang berwarna putih kita masukkan terlebih dahulu. Kita aduk, dioseng sampai layu. Dan masukkan sotong yang sudah kita alupi tadi. Dioseng lagi. Warnanya cantik sekali. Tambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa, saus tiram. Dan tambahkan juga saus pedas manis. Selanjutnya kita aduk. Tambahkan sedikit air dan biarkan sampai mendidih. Tambahkan juga tepung maizena yang kita encerkan. Kita aduk dan dimasak selama 3 menit. Yang terakhir kita taburi daun bawang. Dan tumis sotong paprika siap untuk disajikan. Tumis sotong paprika siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video terbaru dari saya selanjutnya.